Jadi nanti berapa mas yang datang? 100.430. Sekarang satu file 10 ya? Berarti 1 juta lebih ya ini ya? Ini 1 juta lebih. Ya kalau kita lihat dari storage kita cukup nggak? Yang di sini? Cukup ya? Semua masuk di sini cukup? Nanti itu yang pelayan publik. Tahap dua pelayan publik dan lansia. Oh, pelayan publik sama lansia. Kecuali paling yang Solo ya. Solo ya sama masyarakat itu ya. Kalau yang apa dinas-dinas yang lain, nanti tempatnya sudah ada. Dinas kesehatan di kantor itu berapa? Di kantor kita, pegawainya berapa? Di kesehatan di kantor pusat. Jadi umpama kantornya ya itu sekarang satu file 10 pak, ya, itu kan butuh cepet tadi. Ya, jadi sampai dengan kemarin kita sudah mendapatkan informasi akan datang vaksin untuk pelayan publik sama kelompok lansia. Nanti kita akan coba beberapa kelompok masyarakat seperti pasar, seperti kemarin yang Pak Presiden melihat di Tanah Abang Jakarta ya, di pasar itu. Kita akan coba di Solo, sehingga nanti harapannya akan lebih banyak. Dan kita datang 100.000 berapa mas? 430. 100.430. 100.430. Nah sekarang satu file itu isinya 10. Berarti ini sekitar 1.400.000. Jadi 1.400.000. Nanti kita sambut. Ini teman-teman dari Dinkes sedang persiapan. Nanti seluruh vaksin di sini, kecuali beberapa yang kita siapkan nanti langsung ke Solo. Terus kita lagi menyiapkan tempat-tempat atau titik-titik untuk ASN-ASN atau pelayan publik ini bisa dilakukan vaksinasi dengan cepat. Jadi target kita cepat. Harusnya tidak sulit karena datanya sudah ada, lokasinya sedang disiapkan, nanti tinggal kapasitas yang ada kita mau itu dioptimalkan. Maka ini soal cerita mekanisme menyusun ya, mekanisme menyusun.